presiden, kepala negara bisa datang ke Asmat yang keadaannya sangat terbatas. Tapi begitu hebat seorang Bung Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Itu memang benar-benar menjadi idola kami orang Asmat lebih khusus. Jokowi satu pribadi yang memang benar, dia merakyat. Dia sangat merakyat. Apabila turun ke daerah-daerah, dia selalu menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Ini namanya Jokowi. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Syukur sekali saya dapat. Terdapat itu paling saya syukur kalau saya mau ukur ini, urus di harganya mahal sekali, sampai belasan juta. Iya. Kalau sekarang bayar apa gratis, Mak? Gratis. Gratis ya? Iya. Lama nggak, Mak? Tidak lama. Ini tidak ada 6 bulan, setengah tahun, tidak. Ini mungkin 3-4 bulan ada baru saya dapat. Orangnya terlalu baik. Terlalu jujur, siapa yang salah tetap dapat ikan. Itu yang saya senang. Walaupun ketemu masyarakat kecil begini, tapi Bapak dia selalu baik untuk kita. Siapa, walaupun itu dia tentara kah, polisi kah, salah tetap Bapak selalu ikat-ikat. Itu yang saya senang. Saya selalu ikuti berita itu. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua. Lewat program kotaku, kami bisa mendapat berkat yang luar biasa. Berkat ini kami terima dengan sepenuh hati. Manfaatnya kami bandingkan dengan yang dulu, yang sekarang kami sudah enak. Dulu itu kami jalan, kasih naik celana, gulung, buka sepatu dari rumah turun. Sekarang kami sudah enak, Pak. Sebelum ada jembatan kan
kita pakai perahu. Pakai perahu dayung, 1 jam lebih, karena belum bisa lewat, toh. Tapi setelah ada jembatan, senang, karena saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama-mama punya anak-anak yang sekolah, tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh, ada punya ojek langganan, ya ikut jembatan sana. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan-makan 2-3 jam. Kalau sekarang kita hanya 1 jam, ojek saya antar balik. Jadi, terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi. Karena adanya jembatan, saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini Pelbenskou ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti Pelbenskou ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini, sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati.